Oke, sekarang kita buka lagi spindlesnya. Oh, mantap. Pesawat ini bisa membelah diri ya, menjadi dua. Nah, jadi seperti inilah keadaan nanti kalau kita membawa kargo. Dan jelas, kita tidak bisa mendarat ya. Oke deh, kita tunggu tuh ada 5 menit ya. Kargo transfer nih. Oh, itu dia kargonya muncul. Gak boleh gerak. Jadi 5 menit saya masih diam seperti ini. Sisa 3 detik lagi. Dah selesai nih. Kita terbang ke Hurston aja. Nah, jadi seperti ini nih.